Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Pemerintah mengalokasikan dana Rp87 miliar rupiah untuk HUT Kemerdekaan Indonesia di IKN 17 Agustus mendatang. Anggaran hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di IKN melonjak 64,15% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pembengkakan anggaran tersebut merupakan hal yang wajar mengingat kali ini upacara kenegaraan dilakukan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan bahwa kenaikan anggaran ini terutama berasal dari pengadaan alat-alat upacara di IKN serta sarana fisik lain yang diperlukan di lokasi baru tersebut. Selain itu, biaya jamuan juga meningkat karena IKN belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai kota yang masih dalam pembangunan fisik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.